lagi sama saya Alek. Ini saya mau ngecek ayamnya teman-teman, nanti sama cacingnya teman-teman. Ini Fajar mau ngambil telurnya. Dari pagi belum diambil teman-teman telurnya di mana? Pelihara ayam elba. Ini jenis elba teman-teman. Ini jenis ayam elba. Dia bertelur tiap hari itu satu. Ini pakai pejantan. Ini kebetulan misalnya pejantannya satu, betinanya empat. Ini untuk memenuhi kebutuhan biar kondisinya bagus, tak tambahin makannya dari daun indigo-nya teman-teman. Buat hijauannya saya kasih daun indigo-nya teman-teman. Jadi indigo-nya juga bisa buat makan ayam. Tiap hari telur satu kalau bisa. Nah ini kemarin bertelur, lalu kasihnya masih di penetas di depan, terus penetas ini yang baru penetas umur sekitar 2 minggu, ini umur 2 minggu ayam elba. Ini terus yang sampingnya umur 3 minggu, ini umur 3 minggu teman-teman. Terus yang salah ada yang umur 24. Ini semua telur-telurnya yang ditaskan. Saya kawinkan teman-teman, paling nunggu sebulan lagi baru saya masuk ke jantan. Ini nanti saya pisahkan di kandang ikat, satu jantan 5 betina. Ini kebetulan betina semua, ini petasan juga. Ini 2 bulan yang terlalu gini, kalau 3 bulan belum ada. Kalau udah 3 bulan nanti saya campurkan sama pejantan. Mari teman-teman, kita kreatif teman-teman. Kita kreatif. Dari kita pelihara kambing domba, kita bisa ke bisnis lainnya teman-teman. Di sini Mas Bayu ada ayam petelur, ada bengkok di sana. Di sana kandang bengkok, bengkok di sana. Bengkoknya juga saya tepaskan teman-teman. Tapi kalau bengkok itu alhamdulillah kalau netes umur 2 minggu udah pada dipesen sama tetangga-tetangga sekitar kandang. Saya jualnya jadi meri namanya, minti. Jual minti umur 2 minggu udah pada dipesen. Di depan ada sekitar 20 telur apa ya, buat di tas. Media buat cacing teman-teman. Cacing ini buat tak pakan nila sama bawal yang di kolam sebelah sana, sekitar radius 200 meter teman-teman dari kandang. Terus ayamnya juga sering dikasih cacingnya di bawah sini. Coba aja cacingnya aja. Pancar ini cacingnya. Ini cacing teman-teman. Ini cacing ini. Cacing biasa ya, cacing biasa ini buat makan ayam juga, buat kasih ke mereka juga ya. Kan tiap hari kasih ikannya kita nggak beli pelet ya.
bisa lebih ke istilahnya integrated farming-nya. Kita bisa tanam sayuran, coba sini menurut saya di sana ada terong, ada cabai, kacang panjang. Sebelah sana itu buncis ada. Dari terong ini di sini 3 hari sekali jualnya 50 kilo teman-teman, per 3 hari sekali. Sekarang banyak teman-teman buat tambahan dapat gaji karyawan yang punya telur ini kadang dijual, kadang nggak tahu anak-anak kadang beli, kalau banyak ya nggak masuk dijual. Kalau pokok intinya ya buat tahu anak-anak kadang beli nggak tahu. Mari teman-teman kita kreatif, kita kreatif, kita jadi gak fokus di kami coba, jadi di sinyalnya juga ada, kita punya lahan, kita ada kotoran, kita ada cacing. Kalau cacingnya bisa dijual teman-teman, tapi saya malah belum jual cacingnya, tak buat konsumsi ayam, mentok, sama ikan teman-teman, jadi malah belum sempat jual. Kukura ini bagus teman-teman, monggo silakan di kukura. Di kukura itu buat kambing, buat bagus, buat unggas jenis ayam ini juga bagus. Ini kenapa saya kasih di kukura? Karena saya bisa mengurangi konsentratnya teman-teman. Meskipun konsentratnya sedikit, tapi menjualnya pakai di kukura, tetap melur tiap harinya. Saya videokan juga teman-teman rumput pacong ini rumput pacong di musim kemarau teman-teman, karena kita musim kemarau kemarin-kemarin rumput ini kita benar-benar airin teman-teman, jadi kita rawatlah teman-teman biar pertumbuhan juga bagus. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube channel yang dapat berkunjung. Saya ucapkan.